Kabut duka dan hujan air mata menyelimuti keluarga aktor senior dan pemain sinetron Samson dan Dahlia, Bembi Putuhanda. Senin malam kemarin, ayah Bembi, Kiai Haji Fahru Razi, yang selama ini menderita sakit diabetes dan juga kanker hati, pergi untuk selamanya, meninggalkan anak-anak dan juga para cucu. Maka saat disemayamkan di rumah duka di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Bembi dan keluarga tak habis-habisnya menitikkan air mata karena sedih atas kepergian sang ayah. Di rumah duka hadir pula Ucup Nirin, Linda Nirin dan juga Betran Antolin yang secara khusus datang untuk menyampaikan rasa bela sungkawanya kepada sang sahabat. Kalau saya dikabarin sekitar kurang lebih jam 11 malam. Memang sebelumnya umur sakit udah lama, sakit udah tua gitu kan. Umurnya kalau nggak salah kurang lebih hampir 75 tahun. Sakit udah tua juga. Apa yang intinya mah saya keluarga besar dari Pak Jemirin, Bang Ucu, Polinda turut berdoa semua. Mudah-mudahan keluarga ditinggalkan mendapat kesabaran. Cancer hati kalau nggak salah ya. Baby Pesknosis to Baby Barnabas Petualian Family. Semoga yang ditinggalkan dapat tempat yang santai. Jenazah almarhum ayah Bembi lalu disolatkan sebelum akhirnya dihantar menuju ke tempat peristirahatannya yang kekal di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Tangis dan hujan air mata pun mewarnai prosesi pemakaman. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa selamatan fatihah wa nuril fatihah wa hidayatul fatihah wa bimujizatil fatihah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, almarhum sang ayah pun sempat menitipkan pesan terakhir kepada Bembi dan anak-anaknya yang lain agar dalam menjalani hidup selalu mengedepankan prinsip kejujuran serta tak boleh meninggalkan sholat lima waktu. Ya, yang pasti Papa selalu bilang, hidup itu jujur apa adanya, ya kan? Apa adanya, jangan yang penting apapun yang kamu perbuat itu jujur aja gitu. Jangan pernah nyolong, jangan pernah apa-apa, jujur dalam hidup ini. Terus, Papa selalu pesan sama gue, apapun dunia kerjaan kamu, yang penting kamu tekuni. Pesan Papa cuma satu, jangan pernah tinggalin sholat, itu aja. Dia selalu ngomong kayak begitu. Sementara itu, para pemain sinetron Samson dan Dahlia yang tak bisa menghadiri pemakaman ayah Bembi lantaran dihimpit jadwal syuting yang padat juga turut disapu rasa duka. Dalam doanya, para pemain sinetron Samson dan Dahlia mengharapkan kebahagiaan kekal untuk ayahanda Bembi dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberi ketabahan. Kaget sih kita gitu, karena ngedadak banget. Karena kebetulan dapat kabar itu, kita lagi kerja juga di sini, jadi kita nggak bisa bareng-bareng ke sana juga gitu ya, masih menyelesaikan pekerjaan. Cuman kita udah menyampaikan ucapan turut berduka cita sih ke Bembi.
Udah, gue udah ngucapin via line sama Bang Bambi, semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah sih. Turut berduka cita. Belum sembuh total pasca mengalami kecelakaan sepeda motor, Iqbal CJR kapok dan trauma untuk mengendarai sepeda motor. Tunggu kisahnya sesaat lagi, hanya di Was-Was. Masih ada luka jahitan, cuma ya masih belum bisa ngangkat-ngangkat yang berat.